nyala apa lampu kunci situ unlock tu kan. Dah tak ada pusing kat sini. Tekan sekali, buka lampu unlock. Boleh pusing. Kita buka seat dia. Seat dia sekali sini. Botang yang terakhir ni sebab kunci dalam poket kita. Kalau dia hijau bermakna dia connect dengan remote lah. Kalau dia merah takut tertekan dalam poket. Check remote dulu, kau boleh tekan kan. Macam hijau ke merah. Kalau merah tekan je lama-lama. Tekan hijau balik, boleh tekan. Ke belakang pun boleh, tak ada masalah. Ni ada stop pun tahu kan function macam mana. Dia pilih ada keberhenti sekejap lah. Okay. Jadi untuk buka seat, cara manual, tarik, masuk kat sini, dan tolak ke bawah, tolak atas balik. Sekalikan dulu, nanti abang hasil lah kat rumah. Takut dia tercicir. Jadi saya tunggu abang punya tu je lah. Yang letakkan di bahagian tu untuk saya semak nombor chase dengan engine nanti. High footpack. Kita tak boleh layan high footpack.
Dia memang untuk pilihan, tapi kalau you letak kat sini, you boleh lain mana lah. Sebab aku betul dia naik. So dia all rounder lah. Boleh lain. Nuclear launch code. Si je kepala rasa. Hey, RM60. Shopee. There, look at that. Look at that shit. Kita berhenti tepi. Thank you.
Ngantuk. Dia kalau slow ngantuk kan. Aduh, teruk.